Assalamualaikum. Selamat petang, selamat malam. Selamat petang bagi anda yang masih lagi belum berhasrat untuk tidur. Selamat malam bagi anda yang dah mengibas tempat tidur, dah betulkan tempat tidur untuk tidur ya. Terima kasih Fia, jemput join. Jadi malam ni saya bermula lambat sikit sebab tajuk dia pillow talk ya. Cakap-cakap bantal. Kalau bahasa kita cakap bantal pillow talk tu, ataupun kita borak-borak sebelum tidur lah maksudnya ya, dengan jelas. Okay, saya tekan saja invite ni. Nanti saya akan jemput anda. Sebelum tu saya akan rakam dulu melalui recording. Sebab malam ni saya rasa saya nak rakam secara screen recording. Nak tunggu TikTok selalunya lambat sikit. Ataupun kalau macam kena cover lah, kena ada cover kan. Ataupun backup. Sebab kalau macam saya dah, apa yang berlaku beberapa hari lepas ni, saya dah save ataupun sekali saja download daripada TikTok Center tu. Dan saya upload di YouTube. Kemudian bila dah siap upload tu, saya terus delete ya bahan yang saya ada dalam handphone sebab tak nak berat sangat handphone jadi berat. Kemudian bila saya nampak, saya check balik dekat YouTube, saya nampak macam double, satu dah upload, satu lagi uploading. Saya klik yang uploading, rupanya saya terklik dua-dua kan. Jadi bahan tu hilang macam tu je. Okey baik, kita terus kepada tajuk kita malam ni, iaitu the pillow talk ya. Saya sebenarnya saya nak share dulu tentang buku. Yang saya baru baca, sebenarnya yang baca anak saya ya, jadi dia share dengan saya. Saya kena, dia paksa saya dengar ya. Saya kena dengar ya, sebab kalau sesuatu yang dia nak share tu mesti sesuatu yang sangat menarik. Sebab nak cuti sekolah, jadi dia cari sesuatu aktiviti. Dia dah bersedia dah aktiviti dia. Dia membaca semula. Jadi saya akan share kepada anda sebab saya juga suka membaca. Dan juga buku ni, minat kami lebih kurang sama. Jadi buku ni sesuai lah ya untuk kami sama-sama share ataupun enjoy this book ya. Tajuk dia When You Look Like Your Passport Photos, It's Time to Go Home. Ini kisah traveler ya. Kisah traveler ataupun orang yang suka mengembara, pengembara. Traveler tu pengembara. Jadi buku ni adalah National's number one bestseller. Itulah lagi bestnya kan. Sebenarnya mula-mula kita tengok pada bahan, apa yang menarik dekat situ kan. Jadi saya petik sikit. The 911 to the rescue approach. As you are standing on a street corner, surrounded by six carpet salesmen, a man will wave them all the way in Turkish and turn to you and say the perfect English, in perfect English, are not their best. I'm from America too. What state are you from? It doesn't matter what state you give. He has been there. He will tell you he and his wife came to Turkey a couple of years ago to live and will offer to buy you a cup of coffee in friendship. The coffee will be served in a get out here carpet shop a few blocks from where you are standing. He will tell you he is buying carpets for a large firm in New York. If there's anything you like, he can get you a good price. They ship. Ini cerita daripada buku ni ya, pengembara, pengalaman pengembara lah ya. Macam saya suka kalau saya akan kongsikan akan datang tentang kembara saya dalam Malaysia saja. Saya suka nak apa ni, cerita dalam negara kita dulu. Tapi ini sebab daripada buku ni, saya kongsikan pada anda sebab kebetulan ya, buku ni ada hari ini dekat rumah. Dan anak saya pun cakap ni sesuatu yang menarik ni tentang pengembara. Macam kita duduk luar negara kan, macam mana orang tu, kalau nak kata, dia kata ni mula dia sebut ni macam orang nak scam, tapi sebenarnya dia macam
biasalah peniaga kan, dia daripada Turki tapi dia kata dia Amerika, saya pun orang Amerika juga. Biasalah orang cari makan kan, ada cara dia masing-masing. Jadi benda yang melucukan lah berlaku kan, the 911 to the rescue kan. Dia nak menjual barang dia, tapi mestilah dia pandai nak approach ataupun dia nak dapatkan pelanggan dia. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang menarik perhatian ataupun nak menarik minat orang ya sebelum dia menjual. Jadi bagi orang yang dah biasa, dia faham sebenarnya itu adalah taktik penjual. Okey, tentang buku ini ya, tentang Irma Bumbeck ni dia menulis ya. Daripada muka depan ya, saya suka kalau sebenarnya kalau kita membaca buku, kita akan tengok daripada depan dan belakang kan, jadi kita tahu lebih kurang isi dia apa. Jadi saya baca sikit daripada depan ni. It's a small world after all. Maksud dia bila kita mengembara ni, dunia ni jadi semakin kecil kan. You are from America, I not. Then perhaps you know a friend of mine. Live in Chicago. What is name? I asked. My husband stared at me in astonishment. Are you crazy? He whispered. Do you know the art of? His name is Joe, said the clerk. I only know one Joe in Chicago, I said. He? It's probably him. He smiled. Ni biasalah kalau kita mengembara ya, ada orang tanya kita datang dari mana kan. Bila kita sebut satu tempat yang bagi dia tahu tempat tu. Terima kasih kepada anda yang join ya. Saya nampak beberapa nama sana, Sadewa, Zara, terima kasih anda join ya. Malam ni kita di bawah tajuk Pillow Talk ya. Kita sembang-sembang ya, perkara yang biasa kita sembang sebelum tidur. Jadi saya bacakan sedikit daripada buku tulisan Irma Bumbeck, When You Look Like Your Passport Photos, It's Time to Go Home. Ini bagi pengembara yang suka mengembara. Kalau kita dah banyak sangat mengembara, ini bagi pengembara lah ya, yang memang dah biasa berjalan sampai masa dia perlu pulang ke rumah. Jadi bila dia dah banyak mengembara, banyaklah pengalaman dia, dan salah satu daripadanya apa yang saya kongsikan sebentar tadi. Okey, baik, saya letak dulu buku ni. Saya nak santai bersembang-sembang dengan anda. Sebelum saya mulakan live saya, sepatutnya saya bermula pukul 9 ya. Sebenarnya pukul 9 tu awal untuk untuk kita bersembang-sembang sebelum tidur. Mungkin bising sikit sebab rumah saya ni agak sibuk sikit kat luar tu. Kawasan apa ni? Kawasan yang area sibuk lah dekat area dekat sini. Okey, baik. Terima kasih kepada anda chat join. Jika anda sudi ya untuk join saya ataupun menyertai ya. Bersama-sama dengan saya, kita bercakap mengenai perkara yang biasa anda bualkan sebelum tidur. Biasanya perkara yang apa yang berlaku pada waktu siang ataupun apa aktiviti anda sebelum tidur. Macam tadi sebelum kami tidur, macam anak saya, dia anak bungsu saya tadi yang share buku ni, tentang buku ni, yang dapatkan buku ni. Jadi waktu sekarang ni, waktu dia tidur lah, esok dia nak sekolah, tu anak bongsu. Anak yang lain dekat asrama, dekat universiti, dekat rumah yang lain. Jadi saya, daripada ramai-ramai anak tu, anak-anak yang akhir sahaja yang ada dengan saya, dengan anak yang nombor 3 itu pun telah bekerja dan bakal berkahwin beberapa hari lagi. Okey, baik. Sebenarnya kita jangan abaikan ataupun quality time ya, sebenarnya quality time sebelum kita tidur. Quality time dengan mungkin anda, dengan bagi yang telah berkahwin ya, masa berkualiti dengan pasangan anda ya. Jadi waktu tidur ni lah yang paling penting untuk kita bercakap-cakap ya. Kalau sibuk siang, kita tak sempat langsung nak bercakap, ataupun siang kita ada masalah dengan pasangan kita ya, waktu inilah waktu yang paling penting untuk kita. Mula-mula kita kena minta maaf dulu kan, untuk kita tenang, sebab itu adalah waktu rehat. Okey, saya nampak ada beberapa nama dah naik dekat situ. Saya berharap tetamu saya boleh berbahasa Melayu dengan baik, sebab saya akan bercakap mengenai
pillow talk ataupun sembang-sembang sebelum tidur. Assalamualaikum, hai. Boleh dengar saya? Saya belum mendengar anda. Saya Nisha dari The Nisha Show. Malam ini kita bercakap mengenai pillow talk ataupun sembang-sembang sebelum tidur. Anda pasti berbahasa Melayu ataupun anda mungkin boleh bercakap sedikit-sedikit. Saya akan cuba perlahankan cara saya bercakap. Sebab sebelumnya ada yang kata saya cakap laju. Kalau anda yang fasih, pasti anda tidak merasa bermasalah untuk faham. Tapi kalau anda yang masih lagi belajar bahasa Melayu, sudah pastilah perlu mendengar satu persatu apa yang saya cakap. Baik, terima kasih join kepada anda ya. Saya nampak tu dekat dekat situ ada nama Encik Han. Kemudian satu lagi tu Mami, saya tak nampak orang ni. Gambar dua-dua tu freeze. Saya nampak saya sahaja yang bergerak kat sini. Mungkin sedang bekerja ke tu? Sebenarnya saya jemput anda dan anda join saya dekat sini untuk kita bercakap-cakap, untuk kita berbual mengenai apa yang anda biasa bualkan sebelum anda tidur. Cik Han, okay, boleh dengar saya? Viewers ataupun anda boleh komen dekat bawah kalau anda mungkin kalau tak dengar ke, boleh beritahu saya kalau ada masalah sound ke. Hello, hi. Tetamu yang lain ke? Saya nampak semakin ramai masuk. Dah 3 orang. Siapa dekat sana? Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa khabar? Mamita, Mamita dekat sana. Terima kasih kepada anda yang join. Baik, saya dah dengar tadi. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita nak bersembang-sembang ya, berbual mengenai perkara santai-santai sahaja ya. Apa yang biasa kita bualkan sebelum tidur. Boleh kenalkan diri, boleh ceritakan dari mana. Saya tak dengar lagi apa-apa. Atau kita hai, hello. Saya masih lagi menjemput mungkin yang lain. Sebab ini adalah rancangan talk show ya, bual bicara. Jadi saya ingin anda bersama-sama dengan saya untuk kita berbual. Jika anda tidak sebab saya memang ingin bercakap dengan anda. Kalau anda ingin menjadi pemerhati, anda perlu mendengar sahaja. Jika anda join, maksud anda ingin bercakap ataupun munculkan diri. Tapi saya tak nampak dekat situ. Ataupun anda ingin mencuba Mamita. Oh sorry, saya tekan tadi tu. Saya ingatkan saya nak dengar orang tu bercakap. Saya tak tahu sebenarnya macam mana kita nak saya tak pandai lagi. Saya belum mahir lagi untuk remote. Tadi mungkin saya terima sebab hilang. Sebenarnya saya nak dengar enam tetamu saya ni. Okay, sahabat Lifa. Jika anda yang jual, jika tidak berhasrat untuk bercakap dengan saya, saya terpaksa remove anda dari sini. Minta maaf saya. Jadi saya akan teruskan cerita saya pada hari ini. Ataupun Mr. Han, saya dah bagi masa kepada anda beberapa. Mr. Han ingin bercakap sebenarnya. Kita berada di rancangan The Nisha Show, Mr. Han ya. Pesan dari mana? Apa khabar? Saya tidak mendengar anda. Mr. Han dari mana? Oh. Saya tak follow lagi ya.
if you follow Khan, you can go live together again. Okay, saya follow. Okay, saya baru follow. Terima kasih kerana follow saya juga dan join kita hari ini. Mirza Shafting join. Terima kasih anda join. Okay, baik. Sekarang sudah pukul 10.07 minit. Malam ni saya bermula lambat. Bila saya dah start lambat tadi sebab saya nak sesuaikan dengan tajuk, ya. Tajuk saya malam ini iaitu Pillow Talk. Kemaikan pada kita, kita tidur lambat. Minta maaf, Mr. Khan, ya. Jika okay, baik. Mungkin kepada anda yang lain, anda boleh request, ya, untuk terima kasih Kamal Abam, ya. Terima kasih send like dekat saya. Terima kasih kepada anda yang mendengar. Sekali lagi, tajuk malam ini berada Pillow Talk, iaitu berbual-bual, ya, secara santai sebelum tidur. Di Malaysia waktu kita dekat sini, sebab bila saya dah masukkan ke YouTube, ya, kita tak tahu siapa yang menonton rancangan ini. Jadi khususnya yang dengan bahasa Melayu, maafkan saya kalau masih tak dapat lagi naik dari situ, ya. Kesalah, ya, sahabat, ya, sahabat dari mana? Mungkin sahabat dari Boski, kena support. Itu mesti tahu kalau anda dari circle Boski ataupun kami support itu, boleh berkongsi dengan saya dari mana. Terima kasih. Saya masih lagi dengan akaun dalam akaun Beauty Healthy Happy ni. Saya create pada hari 11 yang lalu. Dan ini adalah live saya hari yang ke-8, live yang ke-9. Jadi setiap malam saya buat ataupun setiap hari mana yang saya tak buat malam ataupun
memang saya merancang untuk tidur malam, saya akan ganti pada hari esoknya. Tajuk yang sebab yang saya perkendalikan ataupun yang saya tetapkan sebelum ni. Semalam tajuk dia mengenai ataupun anda mengalami negatif itu semalam. Malam ni saya memberi kepada anda berkongsi dengan saya, mungkin anda tak dapat naik untuk bersiapkan saya malam ya. Mungkin saya juga sebab tadi pun saya nak buat live, saya nak mulakan live agak susah juga, dua bar naik tiga bar dah. Masih lagi saya masih tak mungkin tahu di mana-mana. Okey, baik. Ya, pembelian ini ataupun rancangan ini di YouTube Malaysia. Sila subscribe dan di sini anda boleh subscribe. Kita khusus
center juga dapat atau putus sebab pakai internet. Bila saya gunakan rakan melalui record, screen recording, masih ada dekat sana. Saya akan teruskan ya. Terima kasih kepada anda, mungkin saya nampak anda dekat sana makin laju sekali. Ada yang Fatih comment on my video. Terima kasih kepada anda, saya nak notification jadi saya baca sahaja. Sebenarnya sebab saya ni jadi kena. Mungkin dia ada, sebab dia satu saluran, saya letak satu plug. Dia selalu ada kesan juga kalau apa berlaku kat hari ini. Okey, terima kasih kepada anda satu persatu saya nampak join ya. Saya tak, tak kisahlah sama ada anda sempat singgah ataupun tidak sengaja tersinggah. Saya akibat ya. Jadi malam ni kita cakap santai ya mengenai pilot ataupun bualan sebelum tidur, bualan dengan bantal kan. Apa ni, bualan dengan siapa ada sebilik dengan kita, mungkin kawan-kawan kita, pasangan hidup kita, mungkin yang sedang jaga mak kita, ayah kita yang uzur ke. Jadi kita bersama-sama dengan mereka. Itulah yang penting sebenarnya. Quality time, waktu yang berkualiti bersama dengan, tidak kira siapa yang bersama dengan kita sebelum kita tidur. Kita tak tahu ya, mungkin kalau tidur waktu tu kita ni, waktu tu lah waktu kita dipanggil ataupun kita mengenal ilahi. Kalau orang Islam ni kita tahu dia mati waktu tidur ataupun besoknya kita bangun, kita hanya ada masa beberapa minit ataupun kita mati, dan yang tinggal tu lah ya waktu yang siapa yang tinggal tu. Waktu-waktu yang terakhir itulah yang sangat penting. Jadi kita angkatlah waktu kita ni, waktu sebelum tidur adalah waktu terakhir kita setiap malam. Jadi salah satu perkara yang baik untuk kita fikirkan sebelum tidur adalah muhasabah diri. Kalau macam macam sekarang kan, kita banyak rancangan ataupun bagi anda yang suka menonton TV, ada rancangan muhasabah diri sebelum tidur ataupun dekat social media kan. Ada kalau bagi anda yang follow ada ustaz-ustaz kita yang mengaji, atau ada ustazah ke, ataupun tak kira lah dari dalam negara atau luar negara kan. Dalam yang luar negara tu kebetulan sebab waktu berbeza. Tetapi kebetulan dengan waktu tidur kita, ada beberapa ustaz kita dekat Malaysia, ustaz-ustaz tahfiz ya, bekas pelajar tahfiz ataupun guru-guru tahfiz ya, yang berkongsi bacaan sebelum tidur. Itulah yang baik, apa ni, kita dalam jenis ilmu ataupun taman syurga ya. Kita sendiri, kita tidak berupaya lah kalau kita tidak mempunyai kelebihan ataupun tidak mampu menghafal 30 juzuk Al-Quran tu. Boleh tumpang mendengar mereka yang say, mereka yang mempunyai kelebihan tersebut ya. Kita perlu memandanglah perkara ni sangat bertuah lah ya. Bertuah kerana menghafal dan mampu menghafal 30 juzuk Al-Quran dan dapat membaca tanpa melihat Al-Quran ya. Kita boleh dengar dan kita tahu apa yang baca ataupun bagi kita yang macam, bagi yang dah mahir lah ya, macam dah tahu ayat apa yang belum baca selalunya sebelum tidur kan. Jadi kita kenal pasti ayat tu, kita kenal pasti daripada surah mana kan. Cuma tidaklah sebaik itu untuk baca ataupun untuk ingat setiap ayat. Macam surah ada 10 ayat, nama sahaja 30 ayat, satu-satu ayat tu panjang. Dan kita tak mungkin, tak, bukan tak mungkin, kita mungkin boleh kalau kita nak cuba ya, kita tak boleh nak. Baik, saya nampak ada kat puan kat situ simpan. Mutiara hati, saya invite anda. Mungkin ya, tadi ada yang yang bernaik lepas sebab ini saya, saya anda ke. Sebab tadi memang saya sebelum live tak boleh, button live pun tak kuat tadi. Sebelum
TikTok banyak membagus dalam kau ekonomi bisnes. Sebab saya ingin belajar apa yang ada dalam ekonomi bisnes. Tadi saya bermula lambat sikit, saya bermula 9:30. Sepatutnya saya bermula seperti selalu pukul 9. Sebab bila anak saya join, anak yang bongsu dia join live, anak yang sulung kan, saya pun tadi sebab yang dia dah jadi influencer TikTok. Akaun baru juga tapi dia cepat naik, ada cerita-cerita yang menarik dekat situ, dan juga, dia juga sebagai seorang peniaga. Jadi itu ya, walaupun sendiri tapi kita rasa macam kesalahan. Kita rasa masih lagi nak gelak tahu untuk dengar dia bercakap, sebab dia bercakap tu betul-betul apa yang berlaku dekat sekeliling dia. Dia sudah berkahwin, dia dah ada keluarga, dah ada anak, jadi unik kan, sebab keluarga yang unik. Anak saya gelak sangat tu, yang bungsu tu, sebab apa? Benda-benda yang menyebutkan dia, orang tak percaya dia kan, tak percaya umur dia, orang tak percaya anak dia. Orang yang menulis pula, dia tak kenal lagi anak saya ataupun mungkin orang musik ke, saya tak tahu. Tapi dia macam orang yang kawan, dia akan beritahu juga akhirnya dia sebagai kawan kan. Mungkin anak saya kenal lagi kawan-kawan. Jadi sebenarnya tak masuk. Jadi dia macam lah, dia sampai dia umur dia tu macam lah, macam-macam ni memang gelap guling lah kan, gelap sebab kita faham dia tahu cara, dan netizen macam-macam cerita yang macam itulah yang sebenarnya yang saya juga nak elak dalam saya. Kalau ada yang benda yang berlaku macam tu kan, potong itu kadang-kadang sebab masa mula live, saya tak pandai lagi nak klik untuk invite, jadi kita ter-invite dan kita tak tahu nak siapa tu. Sebab siapa akan menjadi, dan saya suka secara spontan juga ada berita dan ada berpunca. Dan pesan konsisten insyaAllah boleh apa ni, boleh kalau dah konsisten ataupun dah biasa buat kan, sebab dia cuma nak satu jam TikTok, dia nak kita live selama satu jam dalam satu bulan, jika saya tak silap lah. Jadi apa ni, ini bagi anda yang mungkin ingin bermula kan, saya kongsikan maklumat untuk anda jugalah, sebab kita kadang-kadang kita tak tahu nak klik dekat mana info-info kita boleh dapat kan. Macam saya mula-mula dulu dekat akaun yang satu lagi, saya belajar daripada orang yang bertanggungjawab menaikkan saya punya follower sehingga 1,000 dekat akaun saya satu lagi tu. Itu pelakon kita kan, pelakon dekat Malaysia ni, Datuk Izlan. Datuk Izlan dia sangat ramah, sangat-sangat tak kedekut ilmu. Apa ni, dia selalu ingat siapa yang live dengan dia, dan dia suka sebut nama, sebab dia jenis kelakar. Baru saya tahu dia ni luar filem, luar drama, dia seorang yang sangat ramah dan mudah berkongsi maklumat, mudah membantu. Itulah yang seronok. Jadi ramai di antara kami dalam live. Masa tu saya tak pandai macam mana kita nak naikkan followers hingga 1,000 kan. Jadi setiap kali saya masuk live dengan dia, dia akan dia akan mention ya nama-nama siapa yang komen dekat bawah yang ingin mencari 1,000 like kan. Masa tu dia tak terlalu sibuk sangat lagi macam sekarang. Jadi selalu ada live dan saya join juga, tak kira lah pukul berapa, tengah malam ke awal waktu malam ke kan. Kalau saya ada kesempatan, masa tu saya memang tak buat live dekat akaun tu, cuma di sini saja saya mula buat live. Jadi itulah cerita dia, nak dapatkan 1,000 followers tu.
Untuk yang genuine lah, maksudnya bukan fake account, bukan orang yang kita tak kenal. Itu sebabnya macam di sini saya buat post, saya buat hashtag kami sempoi, itu circle dengan Datuk Izlan ya, ataupun dia bahasa diri abang. Mungkin umur saya dengan dia lebih kurang je sebenarnya, tapi sebab dia dah bahasa diri abang, mesra dengan followers dia. Jadi kita ni memang sesama kita ni kawan ya, jadi kawan ya, macam-macam kawan yang dah biasa jumpa ataupun kawan lama, sebab cara berkomunikasi itu. Itu juga saya berharapkan juga dengan anda, jangan segan dengan saya. Bila anda menjadi follower saya dan saya follow back, insyaAllah kalau saya rasa akaun tersebut bukan akaun fake, insyaAllah saya akan follow balik. Dan saya akan komen, saya akan like kan. Sebab itu akan menaikkan juga untuk anda, menaikkan views anda ataupun FYP insyaAllah. Dan juga dia ada kesan kepada akaun saya juga bila saya, kita connection ya, kita berhubung sama kita. Itulah yang bagusnya. Sebab memang apa Datuk Izlan kata apa, TikTok ni dia nak kita ni follow each other, berkawan, berhubungan sesama kita. Maksudnya kita bukannya kita bina satu account tu hanya kita saja, kita tak follow orang langsung. Ada memang ada yang kita tengok zero kan, followers dia tak follow orang langsung, tapi dia sendiri pun punya followers yang ramai. Itu kalau orang kenal dia kan, ataupun dia tak perlu, mungkin lah bagi dia, dia tak perlu, ataupun dia sebab dia tak kenal siapa followers dia kan. Jadi macam kita ni rakyat marhain, kita elok berkenalan atau manfaatkan ya sosial media macam ni sebagai kawan ataupun menjadi rakan niaga. Bila sebut rakan niaga, saya memang berniaga. Jika anda lihat post saya yang sebelum ni, baru ni saya baru belajar untuk menaikkan beg kuning tu dekat post. Itu pun bergaduh dengan TikTok. Bergaduh tu dengan TikTok macam-macam lah kan, bila kita tak faham dan kita kena apa ni, dapat teguran dengan baik adalah baik kan. Ni bila kita naikkan, kita rasa benda yang kita buat tu tak logik, apa yang ditegur oleh TikTok tu. Kita dapat notification TikTok nak block kita, nak mute ya. Maksudnya dia tahanlah kita punya post tu sebab kita di situ TikTok dia kata dia nak proven daripada post yang saya naikkan tu supaya ada kaitan dengan produk kan. Memang TikTok kenalah dengan saya, sebab apa saya tulis dekat situ, nak proven di dalam video tu sendiri sudah ada proven ataupun dokumen. Dia suruh kita naikkan di bawah komen yang kita kena tulis tu, kat bawah tu dia suruh kita sertakan dokumen. Sebenarnya gaduh tu perlu untuk kita mencapai persefahaman, persefahaman dengan TikTok tu sendiri. Bergaduh lah untuk kita memahami apa yang kita perlu buat kan. Jadi bila saya tak isi dokumen tu, rupanya lepas juga. Sebab apa yang saya tulis tu, saya menjelaskan bahawa di dalam post itu sendiri ada proven, ada dokumen, ada doktor di dalamnya. Jadi berapa saat saja lepas ya, saya tengok macam ni rupanya kan. Jadi berdamailah saya dengan TikTok kan. Kemudian tu berlaku lagi hari ni kan, berlaku lagi. Itulah, kita baru je sejuk, rasa macam okey je kan nak buat post dan naikkan beg kuning. Dah lah saya ni, saya tak belajar dengan mentor-mentor tertentu kan. Mentor-mentor tu pun mesti sebelum dia nak dapatkan apa yang boleh dilakukan di dalam TikTok, mestilah banyak berlaku trial and error dan melalui masa kan. Jadi bila saya rasa macam dekat dalam TikTok tu sendiri dah banyak ayah ataupun cukup lengkap dah apa yang diperlukan, TikTok dah memberi ya, kalau kita klik ya dekat bahagian apa ni, carilah ya apa yang ada di sekeliling screen anda ini. Kita cari kat situ segala maklumat apa yang kita perlukan, kita baca apa yang perlu kita belajar, apa peluang yang diberikan, ambil peluang. Saya sendiri saya belum habis baca sebab terlalu banyak bahan kat situ. Macam biasalah, kita pun kalau kita nampak term and condition pun kita nak baca panjang sangat kan. Jadi sebenarnya benda tu itulah perlu. Kalau benda tu dikatakan salah kita, kita mengaku dulu kita salah. Tapi kalau kita tahu kita tak salah, kita buktikan yang kita tak salah. Maksudnya di sini tentang apa
yang kita naikkan dalam post kita kan. Kalau kita rasa kita tidak mengambil ataupun bahan untuk jadual original kita sendiri, dan dikatakan kita copyright, dan kita buktikan sahajalah. Ada apa ni, ada rezeki kan, kita jadi faham apa yang perlu kita buat, dan segalanya akan bermula dengan baik. Okey, baik, sudah 1 jam saya bersama dengan anda. Line tidak berapa cantik malam ni ya. Selepas 1 minggu saya live, malam ini adalah malam yang live tak cantik. Jadi saya tak dapat nak bercakap dengan seorang pun tetamu saya. Tapi anda boleh mendengar sebab saya akan upload selepas ini ya. Selepas download dulu di TikTok Center. Akan upload dekat selepas saya edit lah, saya kena check balik selepas saya edit. Mungkin kita baca buku untuk anak-anak kita ke, kalau Islam kita tak perlu baca buku sangat pun, kita baca Quran pun membaca juga kan. Itu saja dah menjadikan cepat tidur, senang tidur, aman tidur, sehingga kita bertemu lagi insya-Allah esok. Esok hari Khamis, malam Jumaat, adalah tajuk mengenai hadis, esok hadis. Okay, terima kasih Syahid Imran Malaysia. Macam ada flight selain daripada Malaysia dekat sana, Syahid Imran, terima kasih. Sebenarnya saya akan end live. Terima kasih kepada anda yang baru join. Malam ini kita bercakap mengenai pillow talk ataupun bicara sebelum tidur. Mungkin ya, hai. Mungkin jika anda ingin menjadi tetamu, saya memberi anda ruang. Jika anda ingin menjadi tetamu saya, anda fasih bercakap bahasa Melayu supaya tidak saya bercakap seorang, dipersilakan ya. Ataupun saya akan boleh request untuk jadi tetamu saya sekejap. Kita boleh bercakap beberapa minit lagi. Silakan. Cik Syahid Imran, mungkin nak share something. Sebab saya nak end live dah, tapi mungkin kalau ada tetamu nak berkongsi, masih lagi ada masa. Sebab saya mula lambat hari ini dan tajuk kita pun berkenaan dengan pillow talk ataupun bicara sebelum tidur. Jadi mungkin anda ingin kongsikan ya pengalaman anda sendiri ataupun pendapat anda sendiri. Okey, baik. Mungkin Cik Syahid tak dapat nak berkongsi dengan saya hari ini. InsyaAllah esok ya. Esok saya akan bermula pukul 9 malam seperti biasa. Jadi biasanya hari Khamis malam Jumaat saya akan merujuk kitab Muntakahar Al-Hadis. Kita akan bercakap mengenai sebuah hadis, satu hadis yang saya rujuk buku. Sebab saya bukan ustazah, jadi saya perlu merujuk buku. Dan juga kita sekarang ni zaman yang kita perlukan proof ataupun bukti, ataupun lebih baik kita ada sumber ya. Bukan kita bercakap begitu saja. Kalau kita bukan mengaji agama yang segalanya kita ingat hafal saja, perlu ada rujukan supaya ramai yang boleh ambil apa ni, manfaat dan juga yakin dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga kita bertemu lagi esok insya-Allah, panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.